Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat Thor Hammer. Pertama-tama kita harus punya aplikasi Game Master Pro. Dan kita langsung saja. Nah, sudah tambahkan yang 16 banding 9. Lalu ke media, cari video yang akan diedit. Kalian lakukan seperti yang ada di video ini. Dan buat videonya itu harus seperti ini kan. Nah, di sini kita cari bagian yang kaget kan. Sini kita bagi di playhead, potong tengah-tengah, lalu bagian kagetnya. Nah, di sini ya kita potong maka seperti ini kan. Jika kurang pas, kalian bisa potong sendiri. Dan langsung saja kita cari foto tambahannya tadi kan. Nah, ini sebelum di-cut kan. Jadi kalian harus cut dulu seperti ini menggunakan aplikasi Eraser atau PCI Pro atau PicsArt kan. Setelah itu kalian tambahkan. Kalian lebarin dan potong sampai sini kan. Kita pasin sama ini. Sorry. Salah. Ini ditambahkan dulu kan, terus ini geser ke sana. Nah, gini, terus animasi keluarnya memudar kan. Kurang-kurang pas kan. Kurang pas. Potong jadi segini. Nah, kita geser lagi ininya, potong. Nah, kita coba. Nah, gitu kan, kurang sedikit. Nah, kita coba putar lagi. Nah, pas di sini kan kita kasih efek ripple ripple di sini. Ini kita pasin ke layar. Sini pas ya kan. Lalu di cut sampai berapa beberapa setengah detik lah. Segini. Oke. Untuk efek angin kan ya. Dan selanjutnya kalian tonton sendiri sampai akhir, dan di belakang ada hasilnya sendiri kan.